Satu bangunan di perumahan Borneo SKM Blok A Jalan Damanhuri 2, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, alami kerusakan cukup parah. Kerusakan dipicu pondasi rumah alami longsor, yang diakibatkan tergerus arus air di parit samping rumah. Akibatnya lantai rumah alami rusak berat dan rawan roboh. Ketua RT 4 Dura Setiono mengatakan, kejadian terjadi saat hujan deras pada Sabtu lalu, sehingga air meluap dan menggerus pondasi rumah hingga terjadi longsor. Setiono berharap kepada pemerintah dan instansi terkait dapat membantu dan mengatasi kerusakan yang ditimbulkan. Mudah-mudahan ini instansi-instansi terkait lah bisa membantu kita dalam keadaan yang darurat ini. Kalau kita mengandalkan warga untuk royong aja sudah seringkali, barangkali beberapa kali. Itu pun pakai anggaran RT lah, anggaran bapak-bapak yang ada di sini lah, sukarela lah. Selain satu rumah yang terdampak mengalami kerusakan cukup parah, satu bangunan rumah yang tepat berada di sampingnya juga mengalami kerusakan, namun tidak terlalu parah. Untuk sementara, Ketua RT meminta pemilik rumah untuk mengungsi dalam upaya antisipasi terjadinya longsor yang cukup parah dan agar tidak memakan korban. Banua TV Kota Samarinda melaporkan.